Joran Nilam Jutge, caleg DPR RI dari Partai Nasdem, kembali menyambangi wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Bakti sosial di bulan puasa ini berbagi bersama memberikan 200 paket sembako yang disebar di 4 desa. Dalam bakti sosial ini sekaligus mengenalkan dirinya dan dukungan terhadap janda dan duafa akan majunya menjadi wakil rakyat di pusat membawa aspirasi nanti saat duduk di Senayan. Program Partai Nasdem di bulan puasa ini 10.000 paket sembako yang dibagikan bertahap di wilayah Kabupaten Bogor. Ya, alhamdulillah beberapa kalinya kita ke Kecamatan Ciomas yang kita untuk hari ini ada 4 desa. Ini desa yang kedua untuk berbagi Nasdem peduli berbagi sesama saudara untuk di Kabupaten Bogor sambil bersilaturahmi terhadap sesama saudara yang ada di sini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua, bagi yang menerima juga menjadi berkah, jadi amal ibadah bagi kita semua. Saya mohon dukungan serta doa dari semua yang telah bersilaturahmi dengan saya. Dari Ciomas, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.